Halo Jamikers, ketemu lagi bersama gue Avandi. Kali ini gue sendiri karena kebetulan memang gue dari rumah pagi-pagi. Gue kalau biasa kalau hari Sabtu itu suka jalan pagi atau lari-lari kecil. Nah, sekarang gue pengen berkunjung ke seorang bapak yang penjual laksa. Nah, gue dapat informasi ini dari Instagram. Kata di Jalan Gili itu ada bapak-bapak berumur juga dan dia berjualan laksa. Laksanya itu laksa Betawi. Nah, gue akan coba cari ke sana. Kebetulan nggak begitu jauh dari rumah gue, tapi agak lumayan. Jadi gue akan menuju ke sana. Oke guys, semoga kita ketemu dengan bapak penjual laksa. Oke guys, salam Ciamik. Nah, ini gang yang pertama yang akan gue cari itu di Jalan Salman, itu di daerah Kebon Jeruk. Gangnya ada di seberang sana. Mudah-mudahan kita akan ketemu bapak penjual laksa itu. Oke guys, salam Ciamik. Nah, ini gang yang pertama yang akan kita coba cari. Karena waktu itu gue juga pernah lihat bapak penjual laksanya itu lewat gang Salman. Numpang tanya pak, kalau yang babe tukang laksa udah lewat belum? Belum. Biasanya lewatnya jam berapa? Pagi. Pagi. Oh, tapi belum lewat sini? Belum. Biasanya lewat sini dulu apa dari dalam? Di mana, Be? Kadang-kadang dari tempat. Tentu. Kadang-kadang adanya di Tanjung Duren. Oh, kadang-kadang ada di Tanjung Duren. Iya. Di mana aja di sini? Tapi biasanya lewat sini juga kan ya? Di Mentar. Lewat ya? Biasanya lewat. Kaget terus kadang-kadang pokoknya Tanjung Duren aja. Oh sering. Gitu. Tengah-tengah anak tapi masih jualan ya? Masih dagang. Oh, dagang dia pasti udah. Katanya sih sering mangkal di tukang ojek. Oh iya situ ya. Gang Solihun. Gang Solihun. Solihun itu. Tapi kang ojeknya pada kagak ada. Oh kalau yang Jalan Gili itu di mana Gili? Di samping. Eh Gili samping. Bawah situ ya. Iya. Yeah. Oh, saya coba ke situ dulu deh. Coba ya. Ya. Ke bawah deh. Jadi ikutin aja. Ikutin jalan lurus sana ya. Yeah. Oke, makasih ya pak ya. Turun ke bawah. Isi ulang. Nanti turun ke bawah ke kiri atau ke kanan? Lurus aja, lurus. Kan turunan tuh ke iya. Kiri. Iya. Kiri ya. Oh, kiri. Yang ke arah ke IPK ya. Ke Sang Timur. Iya. Oh, kiri ya. Kasih ya, Pak. Oke. Nih kita mau jalan ke Gili Samping. Mudah-mudahan ketemu, guys. Ada tukang roti. Gili Samping Raya di mana, Pak? Gili Samping Raya. Oh, ini ya? Iya. Oh, saya nyari yang babe tukang laksa. Tukang laksa biasanya di situ. Biasanya ya, di mana? Di tukang Seri. Tukang Seri itu. Oh, kalau Seri ya? Oh, mudah-mudahan ada ketemu ya. Iya. Tadi dari yang jadi Gili Samping Raya itu sana ya? Iya. Oke deh, kasih ya, Pak. Oke, Pak. Kasih. Tanya lagi. Kalau yang babe jualan laksa udah lewat belum, Mbak? Belum. Oh, biasanya lewatnya? Biasanya di sini, biasanya nongkrong di sini. Di situ ya, pagi-pagi biasa ya. Biasanya kita minum mungkin pre kali ini ya. Oh, gitu ya. Iya. Oh, tapi memang selalu mangkalnya di ujung sana ya? Iya, di sini di pohon ini. Cari. Di pohon itu ya? Iya. Oh, oke deh. Belum datang kali ya? Belum datang. Katanya jualannya nih biasa di bawah pohon ini. Di bawah pohon. Gitu, guys. Tapi nggak ketemu, mungkin agak siangan dikit, tapi nggak apa-apa. Kalau memang sempat nanti siang gue akan cari lagi ke sini, kita akan ketemuin bapak itu ya. Oke guys, tetap semangat Ciamik. Oke guys, sekarang gue mau coba, ini gue agak siangan dikit, gue akan coba cari abang tukang laksa itu yang ada di jalan Gili Sampeng itu. Kita akan ke sana. Kali ini gua akan menggunakan motor. Sudah pakai helm, tinggal jalan. Oke, kita cari abang penjual laksa Betawi Ciamik. Hello. Ayo.
Bang, tukang laksanya nggak ada di sini ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oh, dari pagi emang nggak ada ya? Ada, ya kadang-kadang doang. Oh, kadang-kadang doang ya? Kadang-kadang ke sahabat baru. Oh. Biasanya, Pak, nggak selalu di sini. Oh, di mana sahabat baru, di mana tuh, Pak? Di Kampung Duri. Kampung Duri? Iya. Oh, jadi nggak selalu mangkal di sini ya? Oh, muter-muter ya? Oh. 2 hari yang lalu ada dia. 2 hari lalu ada di sini? Oh, ya, gitu. Kalau mau nengok, ini siang. Dia selalu mampir kalau siang-siang nih. Oh, siang. Oh, gitu. Dari bapak-bapak saya masih muda, dia udah dagang. Oh, dari... Udah lama memang ya jualannya ya? Sekali dia. Ah. Ini belum ada komplek-komplek ini, udah ada. Katanya suka mangkal di Kelurahan Kebun Jeruk Baru. Gue penasaran juga ke sana. Kita coba lagi ya, guys. Ciamik, katanya nih abang laksanya bapak ini jualan sudah lama. Sudah lama ya, Pak, jualan dia ya? Sudah puluhan tahun, mungkin dari dia muda ya. Dari dia muda, guys. Kita akan cari dia, sampai ketemu. Ciamik, semangat! Dia biasa mangkal di sini. Kalau kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang ini di Kelurahan Kebun Jeruk, guys. Kebun Jeruk Baru ya. Tadi kita sudah sempat cari, sudah sempat tanya-tanya juga di tempat dia mangkal, dan sekarang juga di tempat dia mangkal di Kelurahan Kebun Jeruk Baru kalau nggak salah ini. Nah ini memang ternyata dia tadi pagi ada, sekarang sudah jalan. Kita nggak ketemu. Sekarang coba kita keliling lagi, siapa tahu ketemu di perjalanan. Oke, guys. Semangat. Ciamik. Halo Ciamikers. Nah, sekarang hari keberapa? Gue pas banget emang ada janjian sama Om Muba ke daerah Kemanggisan, dan gue lihat pas lewat, gue lagi pas memang naik sepeda nih, gue pas lagi naik sepeda, gue ketemu yang akhirnya gue cari nih, Gang Laksa. Babe penjual laksa ini biasanya jual di Gili Samping ya, iya. Di arah Sekolahan Sang Timur sana. Nah, Babe ini ada penjual laksa, guys. Laksanya laksa Betawi ya? Iya. Babe siapa namanya? Karsa. Babe Karsa, guys. Nah, kalau nggak salah dia rumahnya di Brimob ya? Iya. Brimob. Asrama Brimob. Asrama Brimob Pertamburan, guys. Itu menurut gua jauh banget. Kalau lu dorong gerobaknya itu jauh banget. Berapa lama, guys, kalau ngiter-ngiter biasanya? Saya udah 60 tahun, deh. 60 tahun? Iya. Babe Karsa ini 60 tahun, guys, jualan laksa. Kalau nggak salah teman-temannya juga banyak yang jualan ya, juga ya. Saya kemarin ngakuin ini ke Senen. Tapi Babe paling jauh kemana? Saya dah. Paling jauh jalannya kemana? Kedoya. Kedoya. Ya, dari Petamburan. Kedoya. Petamburan ke Kedoya. Koneng. Oh, pokoknya lumayan, guys. Tapi Pak Karsa ini umurnya berapa, Pak? Saya 74. Umurnya 74 tahun. Memang kalau cari Pak Karsa memang agak susah, kadang-kadang dia keliling ya? Iya, keliling ya. Keliling di Gili Sampeng, kadang-kadang kemana? Sang Timur di mana aja dah, Kemanggisan. Sang Timur, Kemanggisan, Kebonjeruk, Perjuangan, Kedoya ya? Iya. Kita mau cobain laksa Babe Karsa, Ciamik. Pak, nyari ini kelurahan ya? Iya, saya sempat cari ke kelurahan, ada yang ngasih tahu ya? Lu cariin yang... Ada siapa? Ada yang nyari lu nih di kelurahan. Iya, saya berapa kali cari ke sana bolak-balik. Katanya mangkalnya kadang-kadang di yang di dekat tukang las, ini di samping gitu ya, guys. Iya. Pak, ketupatnya kebanyakan kayaknya. Enggak apa-apa lah gitu. Oh, ini pakai laksanya itu pakai toge. Daun kemangi. Pakai bihun. Nah, ini dia nih, guys, ciri khasnya kalau Betawi. Oncom. Iya. Pakai oncom, guys. Ya benar ya, Be ya? Iya ya. Oh, guys, pakai oncom benar. Nah, kuahnya itu biasanya kalau laksa habis diambil dituang lagi. Ya. Diambil dituang lagi. Benar, Be? Iya. Nah, ini kita lihat nih, guys. Nih. Kita lihat ya, guys. Tuh dia. Ini masih pagi banget, kental banget, guys. Ini dari apa bahannya, Pak?
Ini kelapa deh, kelapa banyak ya? Kelapanya. Ah, tuh udah guys, nih ntar dituang lagi biasanya nih. Iya ntar dituang lagi, biar mateng. Diambil dulu, biar dia mateng. Nah, baru disiram lagi. Iya. Oh bener, kalian ada yang nyariin di kelurahan. Nah, akhirnya ketemu juga, gitu ya. Iya. Biar babe sehat terus, dagang nanti cepet laris. Biasanya pulang jam berapa, Be? Saya jam 2 dah. Jam 2 siang? Iya, jam 2 siang. Pagi-pagi udah jalan, ini sekarang jam 6 ya. Dari rumah jam berapa, Be? Habis bayang subuh dah. Bayang subuh udah jalan ya, guys. Ini dia, guys. Santai jalannya saya lah. Jalannya santai, 10 ribu, guys. Ciamik. Udah, Be, taruh aja di situ ya, Ciamik. Sambel. Sambelnya boleh, Be, sambelnya. Ini guys, ciamik guys. Oke, op, op. Ya. Oh, sip, guys. Iya yeah, guys. Laksa Betawinya babe kaksa. Itu dia pasti ada oncom. Ketupat. Dan ini daun kemangi. Ada bihun sama toge. Nah, ini nih. Oncom, ini kelapa nih. Iya, kelapa. Nah, kalau laksa Betawi itu setahu gue dari dulu gue kalau suka makan. Nah, ini kasih lihat kan. Udah ditaruh, biar matang, dituang lagi. Nah, ini dia babe karsa yang gue sempet cari dan memang ada rekomendasi dari temen-temen juga katanya ini udah 60 tahun guys, bapak karsa ini jualan laksa. Khususnya itu laksa Betawi. Dari mungkin harganya dulu berapa ya, saya nggak... Dulu 5 perak. Dulu 5 perak, kata si Babe Karsa. Dulu harganya semangkuk begini 5 perak. Zaman tahun berapa itu, Be? 60? Aduh, guys. Babe ini senyum terus, guys. Gue seneng banget. Karena bisa ketemu, karena... Gue bilang sama Andri, ini gue penasaran sama laksa Betawi ini. Ini, guys, sebelum makan kita doa dulu ya, guys. Amin. Oke guys, ini kita cobain tupatnya. Kalau ciri khas laksa Betawi itu gurihnya karena ada kelapa guys, ada bihun dan ada toge, ada kemanginya. Ciamik. Enak banget. Gue pernah review juga laksa beda, ini yang laksa Betawi. Ciamik. Habis terus nggak setiap dagang? Alhamdulillah habis. Alhamdulillah habis ya, jadi pulang habis ya. Sampai rumah jam 2 ya. Oke guys, ini Bapak Karsa, penjual laksa tadi gue sudah cobain juga. Ya Be, Babe umurnya 74 tahun biar Babe sehat terus. Alhamdulillah. Dan dagangannya cepet laku, jadi Babe nggak usah terlalu lama-lama jualan ya. Yeah. Tapi memang kalau cari Babe Karsa ini memang dia berjualannya keliling. Oke, jangan lupa share is caring. Sehat terus ya, Be. Sehat. Biar Babe selalu diberikan kesehatan dan selalu dagangannya cepat laris ya, Be. Yeah. Oke, Babe tinggal sendiri? Ya, banyak teman-teman. Sama teman keluarga masih ada? Ada keluarga di kampung. Oh, keluarga semua di kampung. Yeah. Babe di sini sendiri. Yeah, istri, yeah. Anak ada? Di kampung. Oh, banyak anak cucu banyak. Anak banyak, tapi Babe ini tetap senyum terus guys, oke? Okay? Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan selalu berbuat baik. Oke okay, guys, salam Ciamik. Oke Be, saya jalan dulu ya Be. Thank you ya Be ya. Sehat terus, Ciamik. Oke okay, guys, gua lanjut jalan. Ciamik. Babe Karsa, Ciamik. Ciamik. Ya, si Babe senyum terus. Oke okay, guys, gua lanjut jalan. Tadi gue sempat beli laksa bungkus, gue mau kasih bapak ini biar dia cobain laksa. Pak, ada sedikit berkat laksa.
Iya, buat sarapan. Tadi saya beli. Iya, Pak ya. Oke. Okay. Laksanya Bapak Karsa. Assalamualaikum.